Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci baju Oda yaitu kunjungi, cintai, obati, dan jangan jauhi orang dengan HIV/AIDS merupakan program inovasi pelayanan publik yang pertama di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini merupakan program yang dikembangkan dan digagas berdasarkan data dan fakta pelayanan HIV/AIDS di Kota Bima. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, lintas program dan sektor terkait, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Secara signifikan, kunci baju Oda memberikan sumbangsih yang sangat baik bagi pengendalian HIV/AIDS di Kota Bima, ditandai dengan terjadinya peningkatan pada beberapa hal. Yang pertama, terjadi peningkatan deteksi dini atau screening HIV/AIDS di seluruh masyarakat. Yang kedua, terjadi peningkatan keinginan dan motivasi penderita baik ODIF maupun ODA dalam menerima terapi ARV. Dan sumbangsih yang terakhir, terjadi peningkatan baik kinerja maupun kemampuan tim teknis dalam memberikan pelayanan HIV/AIDS kepada masyarakat. Program ini kedepannya diharapkan memberi sumbangsih, masukan, ide, dan gagasan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya peningkatan pelayanan HIV/AIDS di seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pemerintah Kota Bima sendiri mengutus inovator ASN terbaik di Dinas Kesehatan Kota Bima. Kunci baju Oda inovator Asriyadin SST MSI. Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan mendukung inovator-inovator ini dan mengharapkan bisa mendapatkan juara di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.